Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita masih bersama wasiat para ulama untuk generasi milenial ideal. Dan kali ini kita akan memasuki wasiat yang keberapa? Yang ketujuh. Apa wasiat yang keenam kemarin intinya? Jangan panjang angan. Jangan panjang angan-angan. Wasiat yang ketujuh intinya adalah, silakan ditulis, usia muda adalah masa paling istimewa. Usia muda adalah masa paling istimewa. Usia muda adalah masa paling istimewa. Apa maksudnya? Iya, Mas Anjasha. Usia muda adalah masa paling istimewa. Mas Abdurrahman. Usia muda adalah masa paling istimewa. Mas Usama. Usia muda adalah masa paling istimewa. Bagus. Silakan dibaca di halaman 33. Mas Anjasha. Di antara wasiat para salaf kepada para pemuda adalah yang diriwayatkan dari Qabus bin Abi Zabian. Beliau berkata, kami pernah suatu hari sholat subuh bermakmum kepada Abu Zabian. Kami yang jadi makmum adalah para pemuda dan kami semua adalah pemalu, kecuali sang muadzin yang telah berusia tua. Setelah selesai salam, Abu Zabian menoleh kepala menoleh kepada kami. Kemudian beliau mempertanyakan para pemuda yang hadir, siapa kalian? Siapa kalian? Ketika beliau bertanya kepada mereka, beliau mengatakan konteks dalam. Dalam. Dalam konteks motivasi mendorong dan menyemangati para pemuda. Innahu lam yub'ath Nabiyun illa wa huwa shabun wa lam yu'tal ilmu khairum minhu wa huwa shabun. Sama. Sesungguhnya tidaklah Nabi itu diutus melainkan ia masih muda. Dan tidaklah dikaruniai ilmu yang lebih baik lagi melainkan ia dalam usia muda. Beliau Abu Zabian mengingatkan untuk menggunakan kebaikan dan keberkahan di usia muda yang merupakan momen utama untuk bekal dan usaha serta memanfaatkan saat bersemangat dan fit di masa muda. Bagus, baik. Masanya siapa ini? Qabus atau Abu Zabian? Abu Zabian. Terus Qabus siapa di sini? Meriawatkan. Yang nyeritain. Siapa Qabus itu? Anaknya. Kan Qabus bin Abu Zabian. Jadi ini nasihatnya dari Abu Zabian. Jadi Qabus itu adalah anaknya Abu Zabian. Beliau cerita, pada suatu hari kami sholat subuh bermakmum kepada Abu Zabian. Siapa berarti imamnya? Ayah beliau. Kayak sekitar sekarang. Yeah. Kemudian dan Qabus cerita bahwa saat itu jamaahnya semuanya pemuda kecuali imamnya. Siapa imamnya? Abu Zabian. Abu Zabian. Ya, kecuali
Oh iya muadzin di sini ya. Iya muadzin, imam dan muadzin. Muadzinnya juga sudah tua. Jadi semuanya pemuda. Jadi begitulah seharusnya generasi muda mereka mengisi masjid, memenuhi masjid. Kalau dulu ya yang mengisi masjid adalah bapak-bapak yang sudah tua-tua. Yang sudah dekat dengan apa? Katanya dekat dengan ajalnya. Ya. Yuk dalang. Jarang dulu anak-anak muda dekat-dekat dengan masjid. Alhamdulillah di zaman kita ini mulai ya kesemangatan untuk menghidupkan masjid oleh siapa? Oleh para pemuda. Ya. Dan kita ketika ke masjid itu bukan hanya sekedar sholat, tapi kita harus peduli dengan perawatan kepada masjid. Ya. Kebersihan masjid, lingkungan masjid, kamar mandi masjid. Ya. Jadi jangan sampai kita cuma sholat, pergi, sholat, pergi, sholat, pergi. Kita harus melatih kepedulian kita terhadap tempat yang merupakan rumahnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan itu alhamdulillah kita mulai dengan selalu membersihkan area masjid, nyapu masjid. Ya. Nanti begitu kita sudah bisa sholat di masjid lagi, kita melihat lantainya kurang bersih, atau kita melihat ada botol minuman yang kosong di situ, kita harus peduli. Jangan malah nyampah. Apa itu nyampah? Sampah kecil. Makan jajan, sampahnya di tinggal. Ya, minum air, botolnya di tinggal. Itu namanya nyampah. Masa kita ngotori rumahnya siapa? Allah. Rumahnya Allah. Enggak sopan. Enggak sopan. Jadi begitulah pemuda pada zaman itu, mereka lah yang mengisi masjid. Ya. Paling yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, ya paling imamnya sama muadzinnya. Nah, setelah selesai salam, Abu Dhabian pun menoleh kepada kami. Siapa kami? Para makmum. Yang rata-rata adalah para pemuda. Kemudian Abu Dhabian berkata, "Man anta, man anta? Kamu siapa? Kamu siapa?" Buat apa Abu Dhabian tanya seperti itu? Mas Anjasya? Motivasi. Motivasi, bagus. Ada yang lain? Hah? Mendorong, menyemangati. Menyemangati. Kemudian juga memberi, pengen tahu. Kamu siapa? Namanya siapa? Dan ini akan membuat seseorang itu menjadi betah. Betah di mana? Di masjid. Kenapa? Karena akrab, bagus. Karena ramah. Jadi kalau misalnya anak-anakku melihat ada anak belum pernah kelihatan sebelumnya di masjid, tahu-tahu apa? Dia berangkat ke masjid. Jangan malah jadi tontonan. Bisik-bisik, siapa kayak? Siapa itu? Jangan. Ya, karena kalian anak-anakku ketika masuk ke tempat yang asing, ya, tempat asing itu apa Mas Anjas? Masjid. Oh, huh? Tempat asing kok masjid? Apa maksud sama tempat asing? Tempat yang belum pernah kita datangi. Tempat yang belum pernah kita datangi. Ketika kita masuk ke sebuah tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Kemudian ada anak yang menyapa kita. Mungkin ya sekedar assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu dari mana? Namamu siapa? Padahal kita enggak kenal sama dia. Seneng enggak? Seneng. Coba bandingkan kondisi yang lain. Kita datang ke sebuah tempat asing. Banyak anak di situ. Tapi mereka semua pada ngeliatin kita. Enggak ada yang
nyapa, bahkan mereka pada bisik-bisik. Gimana rasanya? Enggak enak. Enggak nyaman. Kita pengen cepat pergi dari situ. Maka nanti anak-anakku, ketika kalian masuk kriya Quran atau masuk pondok, kemudian ada anak-anak baru, disapa. Jangan malah dibully. Yo, anak baru, ayo kita apa kan? Kita plonco. Jangan. Ya, kita bully, jangan. Ya. Kenapa demikian? Karena akan menyebabkan mereka tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, nanti tidak bisa belajar. Begitu pula, ini yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Ketika bertanya, kamu siapa? Kamu siapa? Itu dalam rangka agar mereka merasa nyaman. Nah, setelah mereka merasa nyaman, baru kemudian beliau menyampaikan nasihat. Dan biasanya nasihat itu akan masuk kepada seseorang ketika perasaannya sedang apa? Nyaman. Itulah yang dilakukan oleh Abu Dzubian. Jadi sebelum menyampaikan nasihat, beliau membuat orang yang dinasihati hatinya nyaman. Jadi memberi nasihat itu ada seninya. Ya, Mas Anjas. Ada apanya? Ada seninya. Jadi jangan sambil marah-marah, "Usama, lemparin." Apa kemarin? Peci, jangan gitu. Pelan-pelan. Terus, bukti contoh sama siapa? Sama bilang, naruh peci yang baik. Kan enak. Ya. Walaupun maksudnya baik, kalau caranya, apa Mas Suka? Kasar. Kalau caranya kasar, enggak enak. Maka latihan. Sebelum nanti anak-anakku terjun di medan dakwah, ya berdakwah kepada umat, mulailah dengan berdakwah di mana? Di keluarga terdekat. Ya, kepada adiknya, kepada Bilal. Ya. Yang halus, yang lembut. Sehingga orang lain bisa menerima. Nah, apa kata Abu Dzubian nasihatnya? Innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab. Apa? Innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab. Setiap nabi ketika diangkat menjadi nabi, semuanya saat itu masih muda. Loh, Rasulullah SAW 40 tahun. Ya memang 40 tahun kan masih muda. Masih ingat kan pemuda sampai berapa? Usia 40 tahun. Ya. Ini perkataan siapa? Abu Dzubian. Jadi nabi itu diresmikan, diangkat oleh Allah menjadi nabi itu ketika usianya muda. Bukan ketika sudah apa? Tua. Tapi muda di sini bukan berarti anak-anak, bukan. Ya, ketika sudah dewasa, ya, itu menunjukkan bahwa usia muda adalah usia istimewa. Makanya di usia itulah nabi diangkat. Ya. Kemudian beliau menyampaikan apa? Walam yu'tal ilmu khairun minhu wa huwa syab. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang didapatkan ketika seorang masih muda. Masih apa maksud sama? Muda. Masih muda. Kenapa? Banyak pikiran. Belum banyak pikiran. Ingatannya masih kuat. Belum ada kerja, belum banyak kesibukan. Belum banyak kesibukan. Fisik masih kuat. Makanya anak-anakku, ketika Abi Umi ya, berusaha untuk terus memotivasi kalian untuk belajar, karena masa kalian itu masa emas. Masa emas itu maksudnya masa yang paling istimewa. Hafalan kalian itu masih fresh. Belum banyak pikiran. Apa nasihat kemarin? Jangan panjang angan-angan. Jadi jangan mengatakan, nanti aja lah kalau udah sampai ke Madinah. Enggak. Sekarang waktunya kita memaksimalkan hafalan, memaksimalkan pemahaman. Ya. Berapa ayat Mas Anjas? Setengah ayat. Setengah halaman. Ya. Setengah halaman. Jangan satu ayat.
Kita punya potensi yang maksimal. Abi lupa ya siapa ya, Mas Uka apa ya yang pernah bilang sama Abi, kenapa ada orang bisa lari ketika lari kencang ketika dikejar anjing, siapa ya? Mas Anjasa apa sih dia? Kenapa ada anak bisa larinya kencang banget ketika dikejar anjing? Kenapa? Karena takut. Karena dipaksa, kepepet. Berarti dia itu punya potensi untuk lari sangat kencang. Berarti itu puncak dia. Itu yang disilakan dengan the power of kepepet. Ya. Kita itu, anak-anakku, itu punya potensi yang luar biasa. Cuman belum kita apa kan? Belum kita maksimalkan. Ya. Tugas Abi, tugas Umi adalah membantu kalian untuk memaksimalkan usaha itu. Ya. Dengan nasihat, dengan teguran, ya. Dengan hadiah. Ini nasihatnya Abu Lubian. Coba diulangi Mas Uka, innahu innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syahabun wa lam yu'tal ilmu khairan. Ilmu atau ilmu? Terus? Ilmu ya? Kayaknya ilmu. Wa lam yu'tal ilmu. Ilmu khairan minhu wa huwa syahabun. Naam. Jadi beliau Abu Dzubian mengingatkan untuk menggunakan kebaikan dan keberkahan di usia muda yang merupakan momen utama. Ya, jadi inti dari nasihat kita apa tadi? Usia muda adalah masa paling istimewa. Mudah-mudahan yang kita pelajari pagi ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.